Larissa Chow tiba-tiba menuntut permintaan maaf ibu Alvin Faiz, Umi Yuni. Hal ini terungkap ketika adik ipar Alvin, yakni Nazira Safa, melakukan siaran langsung. Istri Amir Azikra itu diduga turut mengajak Umi Yuni dalam siaran langsung Instagram. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Saat Nazira Safa siaran langsung dengan ibu Alvin Faiz, Larissa Chow tiba-tiba menuliskan komentar. Ia menyinggung kehidupannya yang hancur karena Umi Yuni. Seperti apa pengakuannya, Larissa Chow dan Alvin Faiz telah resmi bercerai. Larissa kemudian pindah ke Bandung membawa serta anak semata wayangnya dari Alvin, Yusuf. Perempuan keturunan Tionghoa ini mengaku ingin menjalani hidup baru setelah resmi berpisah. Namun, tiba-tiba Larissa Chow meninggalkan pesan untuk ibu Alvin Faiz, Umi Yuni. Awalnya Larissa menonton siaran langsung Instagram adik ipar Alvin Faiz atau Nazira Safa, yang merupakan istri Amir Azikra. Nazira Safa diduga mengajak Umi Yuni saat melakukan siaran langsung Instagram di akun @nazirasaf_ beberapa waktu lalu. Larissa Chow pun meninggalkan komentar. Ia menyatakan sedang menunggu permintaan maaf dari mantan ibu mertuanya. Hello, ditunggu permintaan maafnya ibu Yuni, tulis Larissa Chow dalam live Instagram Nazira Safa dilansir dari Instagram @itaimen pada Jumat, tanggal 25 Juni tahun 2021. Saat menuntut permintaan maaf ibu Alvin Faiz, Larissa Chow turut membubuhkan emoji tersenyum. Bukan hanya berkomentar sekali, Larissa juga menyindir Umi Yuni yang sedang tertawa. Larissa Chow membahas tentang kehancuran hidupnya saat mantan mertuanya bahagia. Masih bisa ketawa abis hancurin aku hari ini ibu Yuni, kata Larissa Chow. Komentar Larissa Chow kepada ibu Alvin Faiz ketika Nazira Safa melakukan siaran langsung di Instagram menuai beragam reaksi netizen. Tak sedikit pula yang menyebut Larissa sangat sakit hati dan harus melakukan hal ini. Di sisi lain, ada yang menerka-nerka permasalahan apa yang menerpa Larissa dan keluarga Alvin. Namun sayang, Larissa Chow belum memberikan pernyataan terkait tuntutannya agar ibu Alvin Faiz, Umi Yuni, meminta maaf kepadanya. Di sisi lain, Alvin Faiz juga masih bungkam atas hal ini.